Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur-sedulur sedoyo. Biasanya di bulan-bulan ini, di bulan akhir tahun, di tahun, kalau untuk saat ini tahun 2020, biasanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu meminta untuk pengumpulan database aplikasi Siskudes dan pelaporan realisasi APBD tahun 2020. Maka dari itu, saya di sini akan memberikan tutorial atau cara bagaimana cara ekspor data APJMDes, yang kedua data ekspor data anggaran, yang ketiga ekspor penata usahaan atau TKUD, yang keempat ekspor saldo awal, dan yang kelima adalah ekspor jurnal. Namun daripada itu, saya ingin memberikan tutorial satu persatu. Yang pertama ini adalah ekspor data LPJMDes. Bagaimana urutannya? Mari kita simak bersama. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah buka aplikasi Siskudes. Muncul tampilan autentikasi user, diisi sesuai nama desa masing-masing. Tahunnya ini dirubah, tahunnya 2020, dirubah tahun 2020. Terus tinggal klik OK. Nah, ini sudah masuk di aplikasi Siskudes. Langkah selanjutnya yaitu yang pertama di sini klik data entry, terus perencanaan dan ekspor data RPJMDes. Kemudian di sini kecamatan, tinggal klik, terus diisi nama desanya, muncul bidang-bidang kegiatan atau bidang penyelenggaraannya. Terus nama file ini diisi, nanti hasil jurnalnya ini mau disimpan di mana. Jadi dibuatkan sebelumnya, dibuatkan folder dulu seperti ini. Ini jelas ya, dibuatkan folder dulu seperti ini. Ekspor ini kebetulan nama desanya Pasar Bondi, saya sebut Bondi tahun 2020. Ini hasil kunjungannya seperti itu ya. Kalau ini saya simpan di data lain aja biar teman-teman ini mengetahui. Dan ini saya coba simpan di E. Oh enggak, ini saya coba simpan di D lagi. Oke ya, saya coba simpan di D lagi. Di sini ya. Di saya ini folder yang sudah ada. Saya simpan di pasan begini aja ya. Oke. Oke, nama jadi hasil pengesporan ini namanya Resta RPJMDes 2021 ya. Ini bentuknya SMD seperti ini. Terus kemudian ini diingat-ingat supaya tidak lupa ya, biar mudah untuk mencarinya nanti di file Pasar Bagi. Terus kemudian kita open ya, open. Setelah kita open, kita save. Oke, setelah kita save, terus klik proses, kemudian klik yes. Nah ini sudah mulai proses, cepat sekali. Terus klik OK. Ya, kemudian
klik file ya, klik file bawah ini ya, terus muncul ini ada nama-nama foldernya. Jadi kita klik D ya, kita klik, kita cari tadi Pak folder pasar Bendi ini ya, folder pasar Bendi ternyata sudah nyimpen di sini secara otomatis ya. Sudah nyimpen di sini daftar PJM Des tahun 2021. Jadi sudah nyimpen di folder pasar Banggi. Demikian cara ekspor RPJM Des 2021 Desa Pasar Banggi. Peace.